ketika kalian mampu itu membuat mendahulukan kepentingan suami dan kepentingan istri, itulah sebuah kelemahan. Karena sering dalam rumah tangga itu sering hanya melihat sebatas dalam kelemahan suami istri. Mungkin juga Eva sudah mengerti apa kelemahan Antoni, dan Antoni juga sudah mengetahui apa kelemahan daripada Eva ini. Tetapi apakah yang harus dikatakan dalam sebuah kelemahan itu? Bukan di dalam yaitu kelemahan itu kita menjadi menyatakan dia orang yang kita tidak cintai, tetapi justru